lah, semoga Allah memasukkanmu ke bulan mulia. Nah, jadilah ni kita duduk di dalam bulan Ramadan dah. Alhamdulillah. Aturkan rancangan dengan jelas nyata. Biasakan diri engkau dengan berpuasa sunat. Nah, ni belum pada Ramadan tu kita duduk. Biasa sama dah. Ya, dengan puasa sunat. Hafazlah Al-Quran atau mengulangi bacaannya. Walaupun sikit kita baca, tapi bacalah sokmo-sokmo. Hafalah. Nah, orang apa saya tak ada ngapa Quran mano pun cuba ngapa dengar jadi banyak, baca banyak, insyaAllah dia ingat. Nah, tak ada payah oleh Quran. Ala Rasulillahil Amin Sayyidina wa Habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Sedara, sedari yang dikasihi sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari Jumaat yang kedua dalam bulan Ramadan tahun 1444 Hijrah, saya sedia ketah kepada kita dalam tajuknya Tazawwad li Ramadan. Berbekallah dirimu sebelum memasuki bulan Ramadan. Sebenarnya ketah ni kena bagi pada awal, belum pada Ramadan lagi. Tapi tengok kepada keadaan, maka tak apalah. Kita duduk di dalam minggu yang pertama, minggu yang kedua dalam bulan Ramadan pun tak ada gapo juga. Hal pentingnya kita jadi biasa hidup kita dengan Ramadan yang Allah beri kebaikan kepada kita. Siapa nak baca bahasa Arab boleh, bahasa Melayu boleh, bahasa Sia boleh. Tiga bahasa yang ada di dalam kertas ni. Saya nak baca hak tengah ni sebab biasanya pagi macam ni kita utamakan bahasa Melayu. Biasakan hidupmu dengan berqiyamul lail. Ini ada kira Ramadan pun Ramadan ataupun bukan Ramadan. Nah, kita menjadi biasa dengan berqiyamul lail. Hentikan dari perkara yang menyibukkan engkau. Lepas tu baca sendiri dah. Tak payah bahasa Melayu, payah dengan bahasa Sia. Jauhilah dari perkara yang merugikan masa. Biasakan mengerja ibadat amalan sunat. Berdo'alah semoga Allah memasukkanmu ke bulan mulia. Nah, jadilah ni kita duduk di dalam bulan Ramadan dah. Alhamdulillah. Aturkan rancangan dengan jelas nyata. Biasakan diri engkau dengan berpuasa sunat. Nah, ini belum pada Ramadan tu kita duduk. Biasa sokmo dah. Nah, dengan puasa sunat. Hafazlah Al-Quran atau mengulangi bacaannya. Walaupun sikit kita baca, tapi bacalah sokmo-sokmo. Hafalah. Nah, orang apa saya tak ada ngapa Quran mano pun cuba ngapa dengar jadi banyak, baca banyak, insyaAllah dia ingat. Nah, tak ada payah oleh Quran ni. Biasakan diri engkau dengan bersedekah. Siapa bulan Ramadan pun kita selalu dah bersedekah sedikit sebanyak. Lepas tu wirid baca Al-Quran yang berkekalan. Maknanya baca sokmo tahun. Jadi cara hidup kita dah. Tak terlupa ataupun tak lalai dengan masa baca Quran. Pagi kau, tengah hari kau, malam kau. Gitulah. Lepas tu sedikitkan makan ni, minum ni. Ini jadi jangan terlalu tomok banyak doa di segi makan ni kita dah. Lepas tu panjangkan lagi masa engkau di dalam masjid. Orang-orang apa saya, wallah alam lah, mari sejik ni, mari semaya. Duk setah. Mari tu tekah-tekah orang komat dah. Lepas tu bawa salai sudah, cum, tubik lalu. Tak tahulah, boleh jadi kita suka baik katanya, ya kerja, ya banyak kerja. Tapi, cuba jadi duduk lama sikit. Belum pada orang bear tu, mari dah sejik. Kalau bolehnya orang lelaki dah, jadi nanak orang. We boleh bear belakang di sejik. Bulan Ramadan ni nak mitok. Nanak orang, walaupun sekali tak apa dah. Bear
we malaikat bantik dalam buk. Katanya kita pergi sejik awal pergi bear. Terang pergi rapah. Rapah tamneng sekali. Rapah tamneng untuk bila. Nak. Jadi nampak katanya kita bear sekali di masjid. Tak kira ni masjid mana-mana orang tak biasa bear. We jadi bear sekali. Gini masjid. Lepas tu, we duduk lama sikit lepas pada semayang. We read ke apa. Dan baca Quran. We duduk lama sikit. Dengan niat i'tikaf. Lepas tu belilah keperluan engkau sebelum Ramadan. Beli di sini boleh jadi orang Arab dia mikir katanya. We jadi siap-siap lalu. Ngan minyak, ngan saka, ngan gapo. Kira katanya nak makan sebulan tu. Beli we siap-siap. Dan sebab tu setengah-setengah orang dia pergi ke apa. Dia beli tu. Banyak lalu lah. Tempat kita boleh jadi tak suka pesaing orang Arab. Lepas tu cuba kita perhati. Nah dekat-dekat dengan nak raya kat, Masya Allah penuh kedai ngebeli ke apa, beli kain baju. Lah ni senyap lagi. Kita tengok pawak pakati, tapi bor dekat-dekat dengan nak raya kat, masa iktikah, Masya Allah siam malai. Buka kedai tu siapa tu? Pukul 1 pukul 2 malai. Kalau kedai ada buka lagi, orang ada situ. Lalu kita fikir apa yang tak beli dulu, orang yang tak sedap. Boleh pakai baju baru. Pakai padahal kalau dah kita beli dulu pun baju baru juga. Tapi tak ada arah. Orang ya pasang suka pasang itu. Dekat-dekat dengan nak beraya kan, mulalah. Beli itu, beli ini, gotu gani terutamanya pakai ye hendak makan di hari raya rak. Tunaikan puasa qada sebelum Ramadan. Ini hak sebenarnya waqa ni ya duduk di awal belum pada Ramadan lagi. Siapa-siapa yang ada qada, kena qada belum pada Ramadan. Nah, yang siapa Ramadan baru. Biasakan anak-anak engkau suka memberi. Ini ajar anak-anak kita jadi nek. Padahal duit kita juga, tapi kita ajar anak-anak kita jadi suka wibuh dalam khair, beti khairak ke apa. Nak wibuh latih dia sejak daripada kecil-kecil lagi. Lepas tu tumpukan hati engkau hanya kepada Allah. Jadi ikhlas sungguh hati kita nak ikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala di setiap masa dan tempat. Lepas tu banyaklah ingat kepada Allah. Jagalah kerja ataupun kerjakanlah semua amalan sunat. Ini sebab tu dalam bulan Ramadan ni jangan kita pelat walaupun sedikit. Amalan-amalan sunat jadi kita biasa. Jadi tamada sunat rawatib, sunat duha, sunat terawih, witir dan sebagainya. Nah, jadi hak tu hak pasal semayang, amalan-amalan lain lagi hak sunat-sunat. Jadi kita periduk belaka. Lepas tu sedikitkan tidur, lepas tu ambillah peluang qailulah. Qailulah ni tidur sikit ah tengah hari untuk apa? Jadi segar. Tubuh badan kita jadi tak ngantuk sangat. Tak ada napa lemah, menak, betak, lambat. Ha tu. Qailulah ni penting lah. Siapa kau orang radak dunia pun pakat terima katanya. Tidur sedikit di tengah hari ni adanya mujarak. Maknanya penyawisih bagi orang yang selalunya qailulah. Lepas tu siapkan rumah tangga dan keluargamu. Nak jadi siap. Sudah-sudah belakang molek. Nak hiaskan rumah-rumah tangga kita kalau boleh sapu molek. Belum-belum raya ni molek benar ni. Nah. Belum-belum raya jadi kita sapu-sapu. Nampak sangat labo gotu-gotu ni jadi siap-siap untuk dan nampak rumah-rumah kita cuci bersih. Lepas tu berhentilah merokok. Ha ni penting juga ni. Kita ambil peluang dalam bulan Ramadan ni bagi orang yang isap-isap rokok tu kalau boleh. Ya ok boleh 13 jam setengah. Tak isap rokok di siang hari Ramadan. Tapi buka puasa, masya-Allah, setengah-setengah orang ni ambil air, saya tengok sendiri ni. Makan air gok, pau cucuk rokok dah dulu. Pau nasi tak angkat lagi. Tak rokok dulu. Ha tu tak ada arah. Lepas tu kita duk perhati tempat-tempat isap, tempat-tempat hok buka puasa. Allahu akbar. Jadi jamare tu nampak tak molek siapa ke hari ni. Makan ke sudah pau tak semaya lagi, sak rokok dulu. Sak tak puting pong barulah pergi semaya. Oh. Ni kalau boleh beritilah hisap rokok. Obat boleh lah hisap rokok.
gitulah. Pelajarilah hukum hakam cara puasa. Ini kena jadi tahu gapo bata, gapo soh dan sebagainya. Lepas tu jauhilah dari berjaga malam, maknanya tidak tidur. Tak tidur dengan tak pakar itulah. Jaga malam kalau budak-budak wairun main bola. Main bola apa ni mutusing kok kapok-kapung. Petai-petai lepas sembahyang asar ni masya-Allah. Pen fung. Pen klum. Pok-pok dia wah 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 wah. Kita nak bawa motor, nak bawa kereta pasal takut-takut serio belaga dengan pok dia. Mana awak kan ramal kadang-kadang beratus motor pok-pok wairun. Pastu kan tengah malam kadang-kadang tepat tak ada orang. Motor penuh. Nah, jaga-jaga malam siapa kau pukul berapa pukul 1 pukul 2 no, tak sudah lagi pok-pok dia. Pastu banyakkan berdoa memohon dari Allah. Ini kita selalu jadi sokmo-sokmo. Ada sokmo. Mulut kita, hati kita ni jadi terikat sokmo dengan Allah. Minta doa sokmo walaupun duk tengah jalan masuk dapur, pergi situ pergi sini. Jadi gerak sokmo mulut kita. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, apatah lagi lepas pada semaya di antara semaya tarawih tu dak. Cuang di antara tu imej duk dia nak bangun semula rakaat berikut. Cuang-cuang tu kalau boleh zikir jadi walaupun sebentar cah bateri kita sokmo tu. Jangan rugi masa kita. Sebab kita duduk dalam ibadat. Nah. Lepas tu, sucikanlah jiwa engkau. Jadi, nah, sokmo kita. Besan, besan. Lagi. Ketah warping pagi ni. Sucikanlah jiwa engkau. Alhamdulillah. Jadi, bersih sokmo ni. Jangan wiada ni berdeki. Takabur. Rasa ego. Marah kat orang. Jangan wiada. Cuci dalam Ramadan ni mu jadi bersih-bersih sungguh. Jangan we ada pasang tak molek tu. Patu aktukan semua pekerjaan dan kewajipan. Nah, alhamdulillah. Patu baikilah niat engkau. Segeralah bertaubat kepada Allah dan menyesal. Sama ada belum Ramadan, lebih-lebih lagi dalam Ramadan. Jadilah kita jadi tobat sokmo nak kepada kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu akhir sekali berilah peringatan kepada orang lain. Ha, jadi alhamdulillah nak kita sudah pun kira katanya molek belakar ni kalau sekiranya kita pakak-pakak ambil perkara ni diguna di dalam hidup kita. Lepas tu yang kedua pula ketah yang kedua ni saya beri tajuknya apakah program hidup seorang muslim-muslimah di bulan Ramadan? Ini pun saya nak ayat juga katanya khatah ni sepatutnya dibahagi belum pada bulan Ramadan. Tapi tak apalah, kita lepas dah masuk dah Ramadan 10 hari dah. Hari ni hari yang ke-10. Tapi program kita boleh jalan sokmo. Walaupun duduk di hari mana sekalipun jadi jalan sokmo program kita. Saya tulis di sini sikit sebanyak tak? Di antara program hidup seharian seorang Muslim di bulan Ramadan Al-Mubarak adalah sebagai berikut. Ini kena baca cepat dah sebab masa nak habis dah. Ada semua 25 perkara. Yang pertama, makan suhur setiap kali hendak berpuasa walaupun dengan sedikit makan ni atau minum ni. Apa tu? Disunat perlewatkan makan suhur. Ini kita tahu belakang dah. Yang kedua, solat sunat sebelum subuh 2 rakaat muakkadah. Maknanya sunat rawatib tu. Daripada akor 2 sampai akor 7 semua tu adalah sunat rawatib. Kalau boleh kita jangan tinggal, jangan pelat. Semaya sunat belum subuh. Maknanya lepas pada orang ber 2 rakaat dan jangan meninggalnya sama sekali kerana kelebihannya amat besar dan pahalanya sangat agung. Yang kedua, solat sunat duha walaupun ia tak masuk di dalam sunat rawatib tapi semaya sunat duha ni adanya 2 rakaat sampai 8 rakaat. Nah, ikut siapa nak buat 2 nak lautai sampai 8 rakaat. Sebaiknya ditunaikan setelah berada di dalam masjid. Anda dah kita duduk dalam masjid dah duduk zikir, duduk baca Quran, maka apabila matahari naik sutir nampak dah cerak-cerak dah sutir
Maka boleh kita semaya duha. Siapa nak semaya di tempat lain, di rumah ke, di tempat kerja pun tak ada gapo. Nah, selepas matahari naik lebih dari 10 ataupun 15 minit. Ha, jangan duk semaya pada waktu syuruk tu. Waktu syuruk tu waktu matahari baru naik, tanda katanya waktu subuh habis. Ha, bukan waktu syuruk tu isyrak dah. Ada tak? Yang keempat, solat sunat sebelum zuhur 4 rakaat. Buatnya 2-2. Nah, 2 rakaat, 2 rakaat muakkadah. Solat sunat selepas zuhur 2 rakaat muakkadah dan 2 rakaat ghaira muakkadah. Ghaira muakkadah ni maknanya kadang-kadang Nabi buat retik, tak retik. Tapi Nabi buat. Ah tu gitulah. Dan ulama pun letak katanya ghaira muakkadah. Ghaira muakkadah maknanya tak ada di berat mana. Gitulah. Yang kelima, solat sunat sebelum masa 2 ataupun 4 rakaat ghaira muakkadah. Kadang-kadang Nabi buat, kadang-kadang tak buat. Yang kene, solat sunat sebelum maghrib 2 rakaat. Ini galaknya lepas pada kita buka puasa dak. Ataupun kita makan watama, makan air. Galaknya sunat ni tak nak hidup sangat. Sebab nak galaknya kita kelak 2 rakaat ni. Dan solat sunat selepas maghrib 2 rakaat muakkadah. Anak kita jadi hidup amalan-amalan sunat kita. Yang ketujuh, solat sunat sebelum isya 2 rakaat ghairu muakkadah. Dan solat sunat selepas isya 2 rakaat muakkadah. Belum pada kita nak sembahyang tarawih tu. Nah, ataupun hari-hari kita dalam bulan biasa lepas ada sembahyang isya, periduklah 2 rakaat sembahyang sunat. Lepas tu yang kelapan pula, solat tarawih 8 sampai 20 rakaat. Sampai 30 ni rakaat. Ha, tengok. Lepas tak ada kena duk tanya banyak. Ustaz, baba-baba itu gano orang buat 8, buat 20. Lah ni tak ada bunyi sangat dah soalan-soalan pasal ni. Sebab apa? Sebab dalam zamit apa ni? Tabi'in zamit dahulu buat sampai ke 30 ni rakaat. Masya-Allah. Pas baca banyak mana tak tahu. 30 ni rakaat. Nah, bersama imam atau secara peribadi. Siapa nak semaya sore pun tak ada gapo. Takde misal katanya ada setengah-setengah orang hebat lepas ada semaya isya ya klik. Kita perlu perhati dia misal saja. Perhati kan, no, dah Allah ni klik semua. Sebab apa? Sebab dia nak semaya sore ataupun dia nak semaya dengan keluarga dia. Pun tak ada gapo. Semaya sunat terawih ni adalah sunat. Siapa nak semaya pun tak apa. Tak si semaya pun tak ada gapo, tapi mai kuan pelan. Ya. Jangan lupuk semaya terawih sebab ia tak ada pada bulan lain. Dan solat sunat witir 3 rakaat ataupun lebih. Sampai 11 rakaat semaya witir ni. Nah. Yang ke-9 ha ni umum dah nah. Baca Al-Quran 1 juzuk sehari atau lebih. Tak mesti kata sejuh dah. Siapa nak lebih-lebih gini dan berusaha khatam baca Al-Quran lebih dari 1 kali di bulan Ramadan. Yang ke-10, sedekah wang atau makan ni atau minum ni atau lain-lain benda sekadar mampu sama ada kepada orang berbuka puasa atau kepada orang fakir miskin. Yang ke-11, solat berjamaah di masjid setiap waktu. Ha, ini kalau boleh pun jangan lupa, jangan pelat walaupun sewaktu. Dalam bulan Ramadan kena azannya jangan tinggal semaya jemaah. Tiap-tiap waktu dah. Di masjid. Yang keberapa saat ni? Saya baca. Yang ke-11 dah. Azan dan iqamah serta membuat kegiatan di dalam masjid ataupun di luar masjid. Siapa-siapa yang tak biasa ber, apa saya rakyat saat ni? Tak biasa ber dia di masjid. Terabar sekali. Terarebuk sekali qamah. Nah, sebab tak mesti orang tu lah orang ber dengan orang qamah. Tapi goliknya dia siapa ber orang tempat kita yang pahal katanya dia tu qamah. Tapi dalam hukum fiqh tak mesti orang tu lah. Ha, gitulah. Yang ke-12, berbuka puasa secara sunnah Nabi SAW. Lagu mana? Hanya buah tamar dan air biasa sahaja. Bukan air batu, bukan air tu air ni dah. Air biasa dah, bukan namkeng dah. Ingat malak dah. Bukan air batu dah. Walaupun air pamada, air putih. Jangan amal lagu tu. Amalnya buah tamar dengan air biasa. Namplau tu. Nah. Tidak makan dan minum mana-mana makan ni sebelum solat maghrib. Kita jadi makan tamar, makan air, sudah. Lepas tu semaya. Lepas semaya tu, nak makan lagi.
Tu. Nah. Yang ke-13 masa nak habis dah. Wirid setiap kali selepas solat fardu dengan wirid yang sahih dari Nabi SAW dan baca Al-Azkar An-Nabawiyah pagi dan petang setiap hari. Ini penting, benda penting-penting belakang ni. Pagi hari, petang hari dan wirid lepas pada semayah kita pun hari-hari jadi betul dengan hak Nabi ajar. Lepas tu yang ke-14, istighfar, minta keampunan dari Allah sebanyak 100 kali sehari atau lebih. Baca ke apa tu? Astaghfirullahalazim ataupun astaghfirullah wa atubu ilaih. Atau minta ampun dengan doa raja istighfar. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi. Faghfirli. Ada setengah-setengah riwayat ighfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ani raja segala minta ampun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-15, selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 100 kali ataupun lebih. Saya tak 100 kali tu nak jadi mata tahan katanya. Kita duduk dia sebentar tu boleh selawat sampai 100 kali. Atau siapa nak lebih, lebih pada tu ikut lafaznya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Lepas tu ada lagi hak lebih pada tu, sama ada selawat pendek ataupun panjang. Nah, selawat hak pendek sekali Allahumma salli ala Muhammad, panjang sikit Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Lepas tu hak lebih lagi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Supaya kita ada baca di akhir tahiyat kita tu lah. Yang ke-16, baca subhanallah wa bihamdih 100 kali sehari ataupun lebih. Atau baca subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim sebanyak mungkin. Sebab hak ni adalah timengi di sisi Allah Ta'ala sangat-sangat besar, sangat-sangat berat timengi. Sebut mudah di lidah dan sangat dikasihi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-17, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak mungkin. Yang ke-18, bacanya la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali ataupun lebih. Yang ke-19, banyak berdoa, wirid, zikir, baca ayat tertentu dari Al-Quran ataupun hadis-hadis yang Nabi royak dak, membaca buku agama dan buat apa sahaja yang menimbulkan faedah dan kebaikan. Ini dengan syarat umum lah. Yang ke-20, mengawal masa. Mengawal ni artinya hukum. Nah, mengawal masa supaya Ramadan diisi dengan pahala, perkara yang bermanfaat dan tidak dihabis dengan perkara sia-sia. Sama ada perbuatan, percakapan, fikiran, masuk campur perkara yang bukan-bukan. Nah, semua larangan Allah dan Rasulnya. Serta jaga masa rehat untuk kesihatan akal badan. Gitulah. Nah, sebab kita dalam bulan Ramadan ni masa dia ditukar. Kita kena bangun awal, kena go tu, kena go ni. Jadi banyak program-program kita sehari. Yang ke-21, tepat masa bangun tidur. Tepat ni bukan tempat dah dah. Tempat tu satanti. Tepat ni maknanya terong tawela. Tepat, dia panggil. Tepat masa bangun tidur, berurusan peribadi, bekerja, beramal, ibadat, zikir, baca, Quran, masa suhur, berbuka puasa. Jadi dia belakang kita. Yang ke-22, mengawal semua anggota badan. Mata, telinga, hidung, lidah, tangan, kaki, kemaluan dan lain-lain dari sebarang dosa dan maksiat. Nah, yang utama sekali mulut ni, mulut kena koci sikit. Pasal nak kecek hau orang, nak kata go tu kata ni, koci. Sebaliknya gunalah semua panca indera untuk kebaikan dan mendapat pahala yang berterusan. Yang ke-23, jadikanlah Ramadan sebagai satu kursus supaya kita masuk obrom tu. Kursus dak? Kursus hidup untuk mengubah cara kehidupan sama ada hal hati, kelakuan, perbuatan, percakapan, amal ibadat, perangai dan sebagainya dan lain-lain yang akan membawa keberkatan dan peninggalan apa ni peningkatan menuju keridaan Allah di dunia dan di akhirat. Sebab tu Ramadan ni kita boleh tak katanya model dia fathana lekan plan-plan. Tu Ramadan. Yang ke-24, masuk keluar dari Ramadan adalah suatu pintu yang mesti diambil pengajaran dan iktibar. Baru ni kita masuk dah. Masuk dalam bulan Ramadan. Allah ni kita duduk di 10 hari awal. Esok ni 11, 12, 13 sampai ke akhir Ramadan.
Ha, alhamdulillah. Sebab tu kita duduk di dalam bulan Ramadan ni, kita kena tok katanya hari ni adalah hari penting sokmo, esok hari penting, lusa hari penting, penting sokmo. Jadi masuk kita di dalam bulan Ramadan dan keluar pun adanya manfaat dan ada faedah. Akhir sekali, iaitu Ramadan adalah peluang keemasan yang dipenuhi dengan nilai tinggi. Tukwik nati dikira katanya supa dengan belia, supa ngemah dah. Marilah mengatur program hidup sebulan Ramadan supaya lebih rapi dan bermutu. We adanya kunafab, adanya benah. Benar-benar yang berfaedah kepada diri kita insya-Allah. Nah, orang yang diberi taufik dan hidayah oleh Allah Taala, insya-Allah dia boleh guna Ramadan sepenuh dengan perkara-perkara yang molek, yang baik. Tapi orang yang Allah Taala tak buka pintu hati dan tak wujud, tak ada suih di hati dia, ha duduk lagu tu. Marilah Ramadan 10 kali, 20 kali pun duduk lagu tu lah. Tak ada nampak nak berubah. Mudah-mudahan Allah Taala beri dan taufik hidayah dan kita dapat berubah dalam hidup kita menuju keredaan Allah dan kemajuan dunia dan sampai akhirat. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.